Jadi pada pagi hari ini, Kuitos Kampus bekerja sama dengan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya untuk penyelenggaraan acara Counselor Teachers Webinar yang bertema Student-Centered Learning di masa New Normal. Sesuai arahan pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan tahun ajaran baru di masa New Normal, beberapa sekolah bisa kembali ke proses pembelajaran tatap muka, sedangkan sebagian besar sekolah masih harus melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu guru sekalian karena harus masih melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, di mana prosesnya sangat berbeda dengan proses pembelajaran tradisional atau proses pembelajaran tatap muka. Nah, pada Counselor Teachers Gathering kali ini, kita akan cari tahu lebih lanjut sekiranya apa saja yang bisa dikuasai dan dipahami oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, sehingga nantinya proses pembelajaran yang Bapak atau Ibu lakukan di era new normal ini bisa lebih optimal ke depannya. Nah, sebelumnya perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amran. Saya perwakilan dari tim Kuitos Kampus yang akan membantu memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berikut akan saya bacakan agenda kita pada acara hari ini. Yang pertama akan ada perkenalan dari tim Kuitos Kampus. Yang kedua akan ada pemaparan materi oleh Ibu Elizabeth Rukmini, PhD. Yang selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya-jawab. Yang selanjutnya akan diikuti dengan perkenalan singkat tentang Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan terakhir akan ada sesi closing dan pembagian link survei formulir untuk mendapatkan A certificate. Nah, untuk perkenalan lebih lanjut mengenai Kuitos Kampus, mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari perwakilan tim Kuitos Kampus, yaitu Ibu Nuhuyanti. Kepada Ibu Nuhuyanti, saya persilakan. Terima kasih, Mas Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru semua dari seluruh Indonesia. Terima kasih sekali Umi ucapkan atas nama tim Kuitos Kampus, atas antusias Bapak dan Ibu guru semua dalam sesi pertama webinar Kuitos Kampus dan Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Umi ingin berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu semua tentang latar belakang dari program Kuitos Kampus dan apa saja yang kami sediakan di Sorry, itu suaranya nggak kedengeran. Dimute. Nggak pakai punya lah. Sudah? Oke. Okay. Sudah, Mbak? Sudah, Bu Nina? Sudah. Ya. Sudah ya? Baik. Saya ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dari seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi Umi ucapkan atas antusias Bapak dan Ibu guru semua dalam sesi pertama webinar Kuitos Kampus dan Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Umi ingin berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu guru semua tentang latar belakang dari program Kuitos Kampus dan apa saja yang kami sediakan di program ini. Pertama-tama Umi ingin menjabarkan latar belakang kenapa website Kuitos Kampus itu kami ciptakan. Berdasarkan Dirjen Pendidikan Tinggi 2019, APK atau Angka Partisipasi Kasar, Indonesia yang berkesempatan atau berkemungkinan mengikuti pendidikan sesudah tamat grade 12 itu hanya 34%. Dan sayangnya 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Sayang ya Pak, Bu. Karenanya kami menganggap sangat penting untuk menciptakan platform yang bisa diakses secara bebas untuk memfasilitasi siswa dalam menemukan potensi-potensi dirinya yang akan mengantarkan ke gerbang cita-cita sesuai dengan impian mereka.
Karena yang menjadi tujuan kita di program ini adalah membekali guru BK dalam mendukung pengembangan diri peserta didik, terutama dalam belajar dan meraih cita-cita. Dalam program ini, kami tentu saja bermitra dengan guru-guru BK. Karena pihak yang paling sering dicurhati oleh siswa mengenai pemilihan jurusan, seputar potensi yang dimiliki maupun pengembangan diri adalah guru BK. Berdasarkan FGD yang pernah kami lakukan dengan guru-guru BK, secara garis besar peran guru BK dan kebutuhan guru BK di sekolah ada 4, yakni yang pertama adalah untuk mendukung pembelajaran siswa. Di peran ini, alat yang dibutuhkan oleh guru BK yaitu untuk mengetahui gaya belajar siswa dan tentu saja materi belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar yang cocok untuk mereka. Yang kedua, bimbingan perguruan tinggi. Dalam hal ini, apa saja sih yang dibutuhkan oleh guru BK? Yang pertama adalah tes minat bakat, lalu untuk informasi lengkap dari berbagai perguruan tinggi negeri, kedinasan dan swasta, dan tentu saja alat untuk menjembatani komunikasi dengan orang tua siswa. Karena nanti pada akhirnya, apapun yang menjadi pilihan si siswa, itu harus sejalan dengan keinginan orang tua. Lalu yang ketiga untuk bimbingan karir, ini apa saja sih yang dibutuhkan oleh guru BK mengenai informasi lengkap dan mendalam tentang prospek karir dan peluang kerja, lalu untuk materi perencanaan karir untuk siswa dan kegiatan bersama dengan perusahaan dan ahli bidang untuk menambah wawasan siswa mengenai dunia kerja. Terakhir adalah untuk konseling pengembangan diri atau self-assessment-nya. Ini dianggap paling penting karena untuk peran yang ini, benar-benar guru BK itu diharapkan andilnya lebih besar dibanding guru-guru yang lain. Apa saja sih yang dibutuhkan di peran ini? Adalah alat untuk mengetahui potensi diri siswa dan materi pengembangan diri seperti berpikir kritis dan meningkatkan motivasi yang dapat digunakan di kelas. Nah, solusi yang kami tawarkan di program ini adalah pertama, kita create yang namanya website Kuiper Kampus. Itu apa sih? Itu adalah portal informasi yang bisa diakses secara gratis kapan saja dan di mana saja. Di dalamnya kami menyediakan 550 lebih informasi kampus negeri, luar negeri, kedinasan, dan swasta. Termasuk di dalamnya ada biaya kuliahnya, lalu ada informasi beasiswanya, serta seleksi masuknya. Lalu kami juga punya 85 lebih informasi jurusan, meliputi gambaran jurusan, pengetahuan dan keahlian yang sesuai, lalu kelebihan dari jurusan tersebut dan peluang karirnya. Selain itu, kami juga menyediakan 190 lebih informasi profesi, meliputi gambaran karirnya, rentang penghasilannya, peran dan tanggung jawabnya, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan, lalu jenjang karirnya juga ada. Lalu kita juga ada informasi beasiswa. Ini termasuk fitur yang baru. Jadi di informasi beasiswa ini, Kuiper Kampus menyajikan informasi lengkap beasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik dari pemerintah, perusahaan atau organisasi, dan beasiswa dari asing. Gitu. Kita juga ada ruang uji potensi namanya, Bu. Ini yang sering diakses oleh siswa. Di ruang ini, ruang untuk mengenali kepribadian dan potensi yang ada di dalam diri siswa dengan mengikuti beragam tes sederhana yang disajikan secara menarik dan gratis. Lalu yang terakhir, kita juga punya cek peluang. Ini merupakan fitur baru juga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui peluang siswa lolos SBMPTN melalui uji kemampuan atau tryout dengan hasil rasionalisasi nilai UTBK-nya, ini bisa menggunakan fitur cek peluang. Dan ini juga gratis. Lalu materi apa sih yang kita berikan di program ini untuk Bapak dan Ibu guru yang bergabung di program ini? Ada 4 materi besar yang kita berikan. Yang pertama adalah kita berikan panduan untuk guru sebagai bahan presentasi. Jadi alat uji potensinya kita sediakan di ruang uji potensi, sedangkan untuk panduannya kita kirimkan ke email masing-masing Bapak dan Ibu guru. Lalu kita juga punya ruang uji potensi yang dapat digunakan secara gratis. Jadi untuk sekolah-sekolah yang sudah bermitra guru BK-nya di program ini, ruang uji potensi itu bisa diakses gratis. Cara aksesnya nanti bisa kontak ke Umi atau ke Jaka. Lalu kita punya juga laporan hasil uji potensi siswa secara komprehensif. Artinya, walaupun siswa bisa melihat langsung hasil tesnya di akunnya masing-masing, apabila sekolah ada kebutuhan ingin melihat laporan keseluruhan,
hasil siswanya itu bisa request ke kita, bisa kontak UMI atau ke JAKA. Lalu kita juga punya kegiatan workshop untuk guru dan siswa. Untuk uji potensi sendiri, yang tadi sudah UMI singgung, tes-tes yang kami sediakan di ruang uji potensi sudah divalidasi oleh psikolog Bapak dan Ibu Guru. Jadi ke depannya akan ada 22 tes yang akan publish terbagi atas 6 kelompok besar. Kelompok pertama untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki dan karakter diri. Ini ada tes minat bakat, ada tes IQ, ada tes kepribadian atau multiple intelligence, dan ada tes psikometri. Kelompok tes kedua, kita ini kelompok tes yang diharapkan bisa membantu dan mendorong semangat belajar siswa. Kita punya tes gaya belajar, tes motivasi, dan tes konsentrasi. Kelompok ketiga, ini kita ingin tahu nih kemampuan lain dalam diri siswa untuk meningkatkan soft skill-nya. Kita punya tes daya inovasi, kita punya tes berpikir kritis, lalu komunikasi atau public speaking, lalu kita juga punya tes kepemimpinan. Kelompok tes keempat, ini untuk mengukur kemandirian siswa. Kita ada tes problem solving, lalu kita ada tes EQ, lalu kita juga ada tes kepercayaan diri. Kelompok tes kelima, ini untuk mengukur stres dan optimisme siswa. Ini kita ada stres siswa dan orang tua, lalu ada tes komunikasi interpersonal siswa dan orang tua, dan ada tes tingkat optimisme siswa. Kelompok tes terakhir ini adalah untuk mengukur kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Biasanya tes ini dibutuhkan untuk siswa-siswa yang masuk ke kejuruan, sekolah kejuruan ya Pak Bu. Di kelompok ini kita punya tes kompetensi sosial, lalu kita punya tes kesiapan kerja, lalu ada tes kecepatan dan ketelitian, penalaran numerik, dan penalaran verbal. Itu nanti next-nya ada 22 tes. Tapi untuk saat ini, yang sudah publish di ruang uji potensi ada tes minat bakat, tes gaya belajar, tes komunikasi interpersonal, tes bahasa Inggris atau vocabulary test, lalu tes motivasi belajar, tes faktor penyebab stres akademik, tes kampus terbaik untukmu, tes kecerdasan majemuk, dan tes kecerdasan emosi. Ini untuk tes ini bisa diakses gratis oleh siswa. Caranya mudah, mereka tinggal klik website Kuiper Kampus aja ya Pak Bu di kampus.kuiper.com, lalu pilih tes yang ingin diikuti. Nanti hasil tesnya akan muncul di akun masing-masing siswa. Jika guru BK maupun sekolah ingin mendapatkan hasil secara keseluruhan dari siswa yang mengikuti tesnya, bisa kontak ke UMI atau JAKA untuk informasi detailnya. Jadi misalnya mereka, Bapak Ibu siswanya sudah tes gaya belajar nih, Bapak Ibu butuh nih laporannya, gaya belajar apa sih yang mendominasi di sekolah saya, itu boleh kontak ke UMI atau ke JAKA, gitu. Nanti kami bantu untuk provide. Gimana sih cara bergabung di program ini? Masih sama dengan cara-cara tahun-tahun sebelumnya, Pak. Cara bergabungnya lewat WhatsApp, boleh kontak UMI di dua nomor yang sudah sering UMI gunakan untuk telepon ke Bapak dan Ibu Guru. Lalu bisa juga ke langsung ke website kita di kampus.kuiper.com dengan registrasi atau daftar atau create account, lalu bisa juga dengan subscribe newsletter atau email. Jadi setiap bulannya kita memang share newsletter ke email Bapak dan Ibu Guru mengenai program ini gitu. Nanti tinggal infokan UMI atau JAKA aja gitu. Untuk pertanyaan lanjutan boleh kontak UMI di nomor WhatsApp di atas ya Pak Bu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru, salam sehat dan tetap semangat. Saya kembalikan lagi ke Amra. Silakan. Ya, terima kasih UMI atas pemaparan dari tim Kuiper Kampus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu pemaparan oleh Ibu Elizabeth Rukmini PhD. Nah, sebelum Ibu Elizabeth memberikan pengetahuannya atau insight-insight barunya mengenai student-centered learning di masa new normal, perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara kita atau membacakan CV pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu Elizabeth Rukmini lahir di Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau lulusan dari Universitas UGM pada tahun mahasiswa UGM tahun 1998, dan pada 2007 beliau menerima beasiswa Fulbright untuk mengejar PhD di pendidikan kimia di Miami University, Oxford, dan Ohio. Beliau adalah salah satu
adalah salah satu penerima penghargaan Visiting Scholarship Sekolah dari American Indonesia Foundation for Indonesian Studies atau disingkat IFIS ke Rutgers University pada tahun 2015. Beliau juga telah bekerja di Universitas Katolik Atmaja Indonesia sejak tahun 2003, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor untuk kolaborasi penelitian dan perencanaan strategis di Universitas Katolik Atmaja Indonesia. Nah, ini mungkin yang ada relevansinya dengan tema kita pada pagi hari ini. Dan sebelum memulai sesi utama, jadi saya ingin memberitahukan, jika Bapak atau Ibu Guru ada pertanyaan nanti di pertengahan sesi, silakan Bapak dan Ibu Guru langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat seperti ini. Seperti itu, dan nanti setelah sesi dari Ibu Elizabeth selesai, nanti saya dan tim akan menyeleksi pertanyaan yang sekiranya sama, karena waktunya terbatas kan ya. Jadi sekiranya sama intinya, kita rangkum terlebih dahulu, baru nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Elizabeth Rukmini. Oke, baik, seperti itu. Dan untuk waktu dan tempat kepada Ibu Elizabeth Rukmini PhD, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Amran. Terima kasih Kuiper dan Unika Atmajaya sudah hosting venue ini. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, senang sekali bisa bertemu Ibu Bapak meskipun dalam situasi new normal dan kita bertemu lewat online. Ibu Bapak, supaya kita saling familiar, saya akan tunjukkan, Ibu Bapak pasti sudah sering memakai Zoom, tapi mungkin ada teman-teman yang belum mengerti bahwa di bawah di panel Zoom Ibu Bapak ada reactions. Nah, supaya saya tahu coba apa reaksi Ibu Bapak kalau saya beri pertanyaan ini. Apakah ada di antara Ibu Bapak yang sudah pernah mendengarkan presentasi saya tentang student centered learning? Silakan memberikan reaksi dari reaction jika sudah pernah mendengarkan saya. Di sini ada 2 lembar, ada 50.000 orang. Tampaknya tidak ada yang memberikan reaksi, berarti belum pernah bertemu mungkin. Oh, sudah, Pak Suhendra. Terima kasih, Pak Suhendra. Ada lagi? Pak Kamaludin juga sudah pernah. Baik, terima kasih. Nah, Ibu Bapak yang sudah pernah, mungkin akan deja vu karena bahannya akan mirip, tetapi ada beberapa hal yang saya akan perkenalkan sebagai bahan baru di akhir-akhir presentasi saya. Nah, untuk Ibu Bapak yang belum pernah mendengarkan saya, siapa yang bukan guru BK? Silakan memberikan reaction. Boleh dengan jempol, boleh dengan tepuk tangan. Siapa yang bukan guru BK? Kayaknya enggak ada ini. Oh, ada Pak Rizky. Pak Rizky bukan guru BK. Baik. Kemudian Pak Rizkan juga bukan guru BK. Yang lainnya tampaknya guru BK semua. Wajahnya baik-baik semua. Guru BK selalu wajah baik karena didatangi oleh siswa-siswa terutama. Baik, Ibu Bapak, dalam presentasi saya akan menggunakan Mentimeter. Saya akan share screen saya. Saya menggunakan Mentimeter ini. Nah, Ibu Bapak bisa login ke www.menti.com dan menggunakan kode 655921. Nah, saya diberi tugas oleh teman-teman dari Unika Atmajaya, dari Biro Marketing dan PR, Admission, untuk bicara tentang student centered learning dalam masa new normal yang berarti virtual classroom. Kalau dari Kuiper juga, keluhan para guru BK adalah bagaimana menggunakan atau mengoptimalkan virtual classroom. Ibu Bapak bisa login kapanpun ke menti.com dan masukkan kode 655921. Nah, cara ini Mentimeter juga dapat menjadi inspirasi Ibu Bapak sebagai guru BK maupun sebagai guru mata pelajaran yang lainnya untuk menggunakannya dalam pembelajaran Ibu Bapak secara virtual. Kalau Ibu Bapak sudah login, Ibu Bapak boleh loh memberikan tanda hati di situ. Saya ingin tahu siapa yang sudah bisa berhasil login ke bit.com dan memberikan tanda hati. Halo,
Baik. Ya, silakan berikan tanda hati kalau sudah berhasil masuk. Ya, terima kasih. Berarti ada yang berhasil masuk. Saya teruskan. Sebagai perkenalan, Ibu Bapak nanti kalau ingin berhubungan dengan saya, bisa lewat email elizabeth.rukmini@atmajaya.ac.id. Bahan ini tentu akan di-share oleh teman-teman di Atma ataupun di Kuiper setelah acara ini. Saya akan downloadkan juga nanti hasil kuis hari ini seperti apa. Kemudian Ibu Bapak juga bisa mencari saya di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube dengan nama saya Elizabeth Rukmini. Saya ada di situ dan kalau Ibu Bapak berkomunikasi, pasti saya akan membalas. Baik, silakan login juga yang belum atau yang baru muncul. Boleh login ke www.menti.com dan pakai kode 6. Slide ini. Siapa yang suka belajar hal baru, boleh memberi tanda hati pada slide ini. Baru 4, padahal ada 50.000 tadi Pak Amran ya. Jadi boleh diteruskan memberi tanda hati. Jadi there is in fact no teaching without learning. Jadi saya berterima kasih Bu Bapak hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti seminar ini sebagai bagian dari learning. Baik, kita teruskan. Ini adalah outline pagi hari ini, menu kita. Yang pertama, kita bicara sedikit tentang new normal itu seperti apa, kegelisahan Ibu Bapak seperti apa, kemudian tentang SCL dan physical distancing. Kita tetap lakukan SCL meskipun physical distancing, beberapa ragam SCL. Kemudian tips SCL virtual classroom, di sini nanti akan saya tambahkan beberapa tips yang kalau Ibu Bapak sudah pernah bergabung dengan kelas saya, mungkin akan ada hal yang baru. Kemudian apa yang dapat dilakukan bersama. Ya, kita sudah new normal dan tidak bisa berkelit dari itu ya. Apakah kita akan online learning, berapa lama, intinya kita sudah diminta untuk prioritaskan kesehatan dan kita setuju dengan itu. Keputusan Mas Menteri bahkan sudah di SK-kan dan sudah digelontorkan gitu ya. Maka saya ingin tanya nih, bagaimana perasaan Ibu dan Bapak, teman-teman, teman-teman muda di kalangan pendidikan terhadap pendidikan saat new normal? Silakan menjawab di www.menti.com dan gunakan kode 655921 waktu login. Ibu Bapak bisa menjawab bagaimana perasaan Ibu Bapak, 3 kata kunci aja, kemudian di-submit. Mikirnya jangan lama-lama Ibu Bapak, ini bukan persoalan konseling kok, gitu ya. Ini persoalan apa sih yang dirisaukan perasaan Ibu Bapak terhadap pendidikan saat new normal. Silakan boleh ditulis 3 kata kunci saja, kemudian submit. Ya, was-was. Ya, was-was ya. Kemudian ada hal baru, banyak belajar teknologi. Seperti pelangi. Wah, ini ada lagu pelangi-pelangi nanti. Ada sangat tidak nyamannya, ada yang melelahkan, ada yang bingung, ada yang memberikan tanda hati, double, jadi suka banget. Kemudian indah, penuh tantangan, berharap yang terbaik, banyak hal baru, nano-nano, ya bukan iklan permen ya Bu ya, nano-nano, tantangan, deg-degan, masih ada lagi silahkan boleh dicurahkan apa ya, perasaan Ibu Bapak, kegelisahan Ibu Bapak, harus banyak berinovasi, terasa sangat berbeda, sedih, wah ada yang sedih. Nah, Ibu Bapak, kalau menggunakan alat ini, Ibu Bapak bisa curah pendapat dan kata-kata yang besar, misalnya di sini kata bingung, was-was, deg-degan, muncul dari paling banyak partisipan. Nah, jadi dengan demikian, alat ini bisa Ibu Bapak gunakan juga dalam seminar seperti ini, atau dalam kelas online, atau dalam virtual meeting, untuk secara
interaktif melibatkan partisipan Ibu Bapak agar menulis dan menyatakan perasaannya. Pertanyaan tentu tidak harus perasaan, bisa yang lain-lain. Ya, ada 19 orang, masih ada yang mau mencurahkan pendapatnya, silakan. Ditampak ya, bingung, was-was, dan deg-degan. Sama, kita semua juga pasti merasakan hal itu, gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentu desain new normal ini dengan patokan tadi kesehatan. Kalau saya, karena latar belakang saya kimia, saya mengajar di farmasi, maka yang paling tercekat adalah pertemuan praktikum. Praktikum jelas harus dipikirkan masak-masak, apakah kita harus, kalau dalam satu semester itu pertemuan praktikum 10-11 kali, apakah kita harus melakukan 10 dan 11-nya semuanya di praktikum, di tempat praktikum, ataukah ada hal-hal yang bisa kita kaji ulang untuk tidak praktikum. Sementara kalau praktikum berarti pedomannya, protokolnya harus menyertakan tadi, mengedepankan kesehatan. Maka kita mengikuti protokol new normal yang kemudian diterapkan di praktikum. Nah, ini sudah kami desain sebelum praktikum, sebelum semester depan, dan memikirkan bagaimana mengkomunikasikan hal ini kepada mahasiswa. Nah, kebetulan saya mengajar kimia dasar, dan kimia dasar itu semester 1, yang berarti mahasiswa baru. Lulus dari SMA, baru masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Maka idenya juga memberikan komunikasi ini, gitu, mengedukasi dan memberikan komunikasi ini. Nah, kemudian saya lanjutkan, bagaimana dengan SCL? Kan maunya kita walaupun virtual tetap fokus pada siswa, student-centered learning. Bagaimana mengubah ragam SCL saat physical distancing? Ini satu contoh nyata Ibu Bapak, mungkin sudah viral juga di tengah Ibu Bapak guru. Ada satu grup, untungnya tidak di Indonesia, grup WA, ini di Malaysia, yang gurunya ditinggalkan semua isi kelasnya. Satu persatu left, gitu ya. Ditinggal. Kalau ditinggal dengan chatting lain tapi masih di grup, Ibu Bapak mungkin tidak sesakit itu, gitu ya. Kalau ditinggal muridnya, atau muridnya belum bangun, bahkan ditinggal mabar, makan bareng. Susah sinyal, seperti itu ya. Itu problema kita sebagai guru. Nah, bagaimana mengatasinya? Saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk mundur ke belakang, tidak berpikir secara teknis dahulu, tapi berpikir secara desain. Bagaimana desain SCL bisa kita optimalkan dalam masa new normal ini? SCL tidak berarti lebih ringan daripada teaching satu arah. Ibu Bapak pasti setuju. Kalau setuju beri hati atau beri tanda jempol, ya kan? Kemudian prinsipnya ada 3 hal. Ketika kita mundur berpikir SCL itu apa yang mau Ibu Bapak pegang? Nah, saya mengajukan pemikiran 3 ini aja. Berpikir sebagai pembelajar, kemudian sumber itu ada beragam dan di mana-mana. Kemudian berpikir goal-nya yang utama adalah meaningful learning, supaya pembelajaran itu bermakna. 3 ini aja dimasukkan ke dalam hati dan pikiran kita, gitu ya. Kemudian kita akan terus berdasarkan pada 3 hal itu. Nah, saya ingin nih dengan ini. Saat ini apa yang Ibu Bapak atau teman-teman khawatirkan terhadap SCL di new normal ini? Atau terhadap virtual classroom? Ibu Bapak boleh lihat HP Ibu Bapak itu dengan www.menti.com dan kodenya kalau yang belum masuk 655921. Kemudian silahkan masukkan, kalau sebelah kiri itu strongly disagree, tidak setuju, semakin ke kanan semakin setuju. Pernyataan yang pertama, saya belum familiar dengan alat interaktif online. Pernyataan kedua, saya tidak dapat memastikan tujuan belajar tercapai. Pernyataan ketiga, saya tidak dapat membuat materi interaktif. Pernyataan keempat, saya merasa terlalu tua untuk siswa saya yang canggih.
Pernyataan terakhir, saya khawatir siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau Ibu Bapak lihat hasilnya, ini baru satu orang, silakan Ibu Bapak yang lain boleh memasukkan pendapatnya. Semakin ke kanan, maka semakin setuju dengan pernyataan itu. Semakin ke kiri, berarti tidak setuju. Kemudian kalau Ibu Bapak lihat, komponen di Mentimeter ini, yang garis itu menunjukkan nilai rata dari kelompok yang menjawab. Misalnya pernyataan, saya belum familiar dengan alat interaksi online. Ini artinya yang menjawab totalnya itu sekarang ada 7-8 orang, angkanya di 2,3. Jadi strongly disagree. Artinya Ibu Bapak, oh saya sudah familiar kok dengan alat interaktif online. Itu modal yang sangat bagus Ibu Bapak. Kemudian kalau Ibu Bapak lihat di baliknya, di kurva di atasnya garis, itu adalah kurva yang menunjukkan skala-skala. Skalanya dari 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya saya membuat sampai skala 6 itu. Nah, kemudian Ibu Bapak kalau lihat kurva ini, kebanyakan orang menjawab di 2 dan 3. Artinya, saya tidak dapat memastikan tujuan belajar tercapai. Ada sedikit kegalauan, tetapi sebenarnya sangat tidak setuju. Ibu Bapak sudah cukup pede, bisa merasakan, oh saya bisa kok tujuan belajar itu bisa tercapai. Bisa memastikan itu. Dari interaktif, ada banyak yang tidak setuju, tetapi ada juga yang cukup setuju bahwa ia tidak terlalu bisa membuat materi interaktif. Tidak apa-apa Ibu Bapak. Tidak semua hal kita harus bisa, tetapi kita pasti tahu prinsipnya. Nah, semoga pertemuan hari ini memberikan Ibu Bapak semangat untuk tahu prinsipnya tadi, kembali ke tiga hal tadi. Berpikir sebagai pembelajar, kemudian sumber itu ada beragam, maka kita bisa kurasi gitu ya. Kita menjadi kurator sebagai edukator. Kemudian yang ketiga, memikirkan bagaimana meaningful learning-nya. Yang pertanyaan selanjutnya, saya merasa terlalu tua untuk siswa saya yang canggih. Wah, ini langsung sangat tidak setuju ya. Bagus Ibu Bapak, berarti Ibu Bapak merasa, yes, saya tuh muda gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya khawatir siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, Ibu Bapak ada di tengah-tengah nih, saya khawatir siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Maka tools untuk memantau siswa juga menjadi bagian tools dari virtual classroom atau dari SCL ini gitu. Nah, Ibu Bapak masih saya tunggu 3-5 detik kemudian. Ibu Bapak yang sudah pernah menggunakan Mentimeter bisa digunakan, dimaksimalkan seperti ini. Kalau yang belum boleh membuka account di Mentimeter. Kemudian account ini adalah account free, tidak berbayar. Ibu Bapak bisa membuat seperti ini, pertanyaan seperti ini. Baik, saya teruskan. Nah, yang pertama tadi prinsip berpikir sebagai pembelajar. Berpikir sebagai pembelajar, saya mengajukan satu teori berjudul Multiple Intelligence yang dibawakan oleh Howard Gardner. Menurut dia, tiap orang memiliki intelijensia yang multiple, yang beragam. Ada 8 ditambah 1 intelijensia. 8, jadi awal penemuannya dia membukukan 8 berdasarkan risetnya, kemudian di akhir sekitar akhir tahun 99-an, hampir ke 2000, atau awal 2000 ketika launching, dia menambahkan 1 intelijensia lagi. Nah, setiap orang memiliki intelijensia yang adekuat pada beberapa di antaranya secara sekaligus. Nah, coba saya akan bukakan YouTube link untuk penjelasan tentang learning theory ini. Nanti Ibu Bapak juga bisa membuka ini karena ini ada di YouTube saya tentang penjelasan tiny UR, tentang penjelasan lebih detail.
Ya, jadi Gartner mengajukan setiap orang punya multiple intelligence. Nah, ini 8 halnya. Bisa self-smart, intrapersonal, picture-smart, visual, kemudian musical, kemudian bodily kinesthetic, kemudian people-smart atau interpersonal, kemudian verbal, word-smart, kemudian mathematic smart, logic smart, atau nature smart. Ini 8 bagian. Kalau tadi ditambah dengan satu, satu itu eksistensial. Seperti misalnya keahlian sebagai rohaniwan. Rohaniwan itu punya prinsip eksistensial yang kuat. Nah, itu yang ditambahkan oleh Gartner pada akhir-akhir tahun 2000. 8 ini kemudian setiap orang bisa lebih dari satu. Bahkan hampir selalu lebih dari 2. Artinya, implikasinya ibu dan bapak kalau mengajar yang misalnya dengan reading saja, ibu dan bapak hanya membahagiakan orang yang hanya yang punya reading. Sementara dia sebenarnya dianya sendiri juga punya multiple intelligence. Maka implikasi kependidikan jadi cukup berat ya ibu bapak. Kalau memfasilitasi seluruhnya, dia akan beragam sekali gitu. Nah, bagaimana triknya? Fasilitasinya bisa dari bahannya, bisa dari assessment-nya, bisa dari monitoring kita sebagai guru. Misalnya sekarang ini yang akan sulit mungkin nature smart. Belajar harus di ruang terbuka. Kita tidak bisa dengan mudah pergi keluar misalnya. Nah, bagaimana mengatasi itu? Atau kalau belajar dalam ruang kelas, bentuknya kotak, ruang kelas gitu ya, orang yang bodily kinesthetic sekaligus nature smart, dia tidak akan belajar secara bermakna. Tetapi dia akan terbantu dengan intelijensia dia yang dia miliki yang lainnya. Kalau orang ini bodily kinesthetic smart, tetapi dia juga orang yang visual, kemudian ibu bapak membantu dengan visualisasi, maka dia akan terbantu. Nah, kira-kira isi video ini seperti itu. Ibu bapak nanti akan mendapatkan link-nya, silakan bisa disaksikan. Saya akan teruskan ke presentasi ini. Nah, implikasinya keunikan tiap pribadi selalu ada. Bagaimana cara dia mendapatkan informasi, cara mencernanya, menanggapinya, semuanya beragam. Implikasinya dalam teaching and learning, dalam pendidikan, jadi perlu memfasilitasi keberagaman itu. Jadi sejak awal kita itu memang beragam, gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau begitu, desain ini prinsipnya setelah tadi berpikir sebagai pembelajar yang adekuat, intelijensianya beragam itu tadi, kita berusaha mendesain prinsip-prinsip dasar desain SCL itu seperti apa. Nah, saya membagi 3 saja. Dasar rancangan pertama, kemudian scaffolding atau bantuan atau jembatan untuk menuju ke mana? Menuju ke goal yang terakhir, yaitu meaningful learning. Nah, misalnya dasar rancangannya saya hanya bagi menjadi 3 hal. Berdasarkan, yang pertama berdasarkan personanya. Apakah belajar itu berkelompok atau belajar itu secara mandiri? Apakah mandiri itu tidak SCL? Bisa SCL, bahkan sangat bisa gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan produk atau proses. Apakah ibu bapak memutuskan untuk produk atau proses trigger, produk trigger, atau proses trigger. Kemudian yang ketiga, komprehensif atau fokus pada bidang tertentu. Ini dasar rancangan pembuatan SCL-nya. Ibu bapak berpikir mau kelompok atau mau mandiri, mau produk atau mau proses trigger pemicunya, mau komprehensif atau mau fokus tertentu. Nanti saya berikan contoh. Kemudian saya lari ke tujuan nih. Tujuannya meaningful learning. Bagaimana caranya saya tahu bahwa siswa saya sudah meaningful learning, sudah mengalami itu. Bisa lewat formative assessment, bisa lewat final assessment, bisa lewat process assessment yang mirip dengan formative assessment, bisa lewat monitoring termasuk feedback, dan bisa lewat refleksi di akhir mata kuliah atau mata pelajaran itu.
Nah, untuk menuju ke situ, dari dasar dan untuk menuju ke meaningful learning ini, fungsi kita sebagai scaffolding tadi atau memberi bantuan atau jembatan itu. Seperti apa scaffoldingnya? Contoh, misalnya bisa bentuknya tim atau tutoring. Saya sudah cukup lama menggunakan peer assisted learning atau PAL. Kemudian bisa dengan tutor yang lebih senior, ibu bapak sendiri bisa menjadi tutor lewat problem based learning atau case based learning. Ini bantuannya ya. Kemudian bisa tim atau mentor project based learning, misalnya di bidang-bidang keteknikan, bidang-bidang yang sifatnya project gitu. Kemudian bisa dengan mentor, ibu bapak sendiri sebagai guru BK terutama sifatnya mentorship. Saya teruskan. Nah, kalau ibu bapak lihat saat physical distancing, setuju nggak nih? Kita tetap melakukan ini loh, tidak ada sih yang terlalu berbeda gitu ya. Kita tetap membaca, kita tetap menulis, kita tetap merancang sesuatu, kita tetap brainstorming. Betul kan ya? Kemudian pada saat physical distancing, kita tetap bersosialisasi, tetap berjejaring, tetap bertemu dengan cara media lain, dan tetap berkelompok. Seperti hari ini kita berkelompok gitu ya. Kita berkelompok, kemudian Kuiper membuatkan komunitas. Berarti kelompok juga. Ibu bapak punya kelompok guru BK. Meskipun ibu bapak physical distancing, tetap kok bersosialisasi dan berjejaring dengan kelompok itu. Kemudian, hal yang sama dengan walau kita tidak physical distancing, kita tetap menghasilkan suatu produk, tetap mencapai target, tetap meningkatkan hasil, dan tetap mencapai tujuan. Tentu semua orang setuju ini ya. Maka sebenarnya tidak terlalu berbeda antara physical distancing dan tidak. Apa yang dilakukan pada saat physical distancing, ragam SCL-nya? Bisa melakukan presentasi online, lewat podcast, teater online, drama, musical, virtual choir, sempat booming sekali virtual choir lewat Zoom misalnya, bahkan konser-konser selebran itu ya, artis kita, Reisa, Erwin Gutawa, semua punya virtual konser. Kemudian demonstrasi kegiatan real diikuti dengan PBL, kita tetap bisa lakukan itu. Misalnya laboratory, praktikum, bisa dilakukan dengan demo, tapi kemudian diikuti dengan problem-based learning. Tentu tidak sesempurna ketika LO-nya atau learning objective-nya adalah melakukan sendiri di dalam lab. Nah, bedanya di situ. Kemudian kita tetap melakukan online group discussion, tetap ada reading materials yang di-PR-kan, tetap ada assessment walaupun caranya online gitu ya. Kemudian kita tetap menghasilkan produk. Dengan cara apa? Yang mau SCL dengan produk apa? Dengan produk visual atau dengan audiovisual yang sifatnya project based. Jadi mirip dengan kehidupan normal biasa gitu. Nah, sekarang sampai di sini pertanyaan saya, apakah Ibu dan Bapak sudah menemukan aha moment gitu ya? Setelah sampai presentasi ini, kemudian Ibu Bapak sudah mencoba Mentimeter, silahkan menjawab. Apakah Ibu Bapak sudah menemukan aha moment dan tak sabar mewujudkannya? Sudah atau masih galau? Sudah dan masih galau? Atau belum dan masih butuh contoh? Ya, silahkan boleh dijawab, saya tunggu. Belum dan masih butuh contoh. Kemudian sudah dan tak sabar mewujudkan. Oke, sekarang masih banyak yang belum dan masih butuh contoh. Nggak apa-apa. Habis ini kita beri contoh gitu ya. Sudah dan masih galau. Yang penting adalah tidak galau, Ibu Bapak. Kalau masih butuh contoh, kita semua bisa memperlihatkan contoh dari karya kita. Oke, masih ada Ibu Bapak yang mau menjawab ini? Yang baru masuk juga boleh bergabung dengan menti.com dan gunakan kode 655921 ketika ditanya. Baik Ibu Bapak, jadi ada yang sudah dan tak sabar mewujudkan, tetapi ada yang belum dan masih butuh contoh. Terima kasih. Nah, kita teruskan. Berikut ini tips saya
Berdasarkan pengalaman saya, bagaimana mengubah ragam SCL pada saat physical distancing. Nah, Ibu Bapak tadi kan masih ingat ya, tiga prinsip dasar untuk mendesain SCL. Saya sederhanakan dengan tentukan dasar rancangan, kemudian tentukan scaffolding atau jembatannya, kemudian tentukan meaningful learning-nya apa. Kemudian, saya menggunakan MS Team, Microsoft Team, maka di sini saya beri judul desain ini adalah teamwork, karena saya pakai Microsoft Team sebagai tool-nya. Jadi, saya tentukan dasar rancangannya adalah berkelompok, tidak mandiri. Gitu ya. Kemudian, yang kedua kan produk atau proses trigger. Saya menentukan proses trigger. Nah, ini kelas di semester 2, jadi tahun pertama di farmasi. Kemudian, apakah komprehensif atau fokus pada bidang tertentu? Saya menentukan fokus pada bidang tertentu. Kelas saya adalah kelas kimia organik. Kemudian, scaffolding apa yang akan saya sediakan? Saya akan menyediakan peer tutor lewat peer assisted learning. Nah, peer tutornya dilatih dahulu, peer tutornya di-grooming dulu, di-mentor dulu, untuk bisa menghasilkan bimbingan yang lebih baik, gitu ya. Dan atmosfer peer tutor dengan yang dibimbingnya sangat dekat. Kemudian, apa meaningful learning yang ingin saya yakinkan dengan cara apa? Saya akan lakukan formative assessment, presentation. Berapa lama presentasinya? Maksimal 3 menit saja. Kemudian, saya akan lakukan proses assessment. Dari mana proses assessment-nya? Dari saya melihat presentasi mereka yang diaudiovisualkan. Kemudian, saya memberikan feedback kapan? Pada saat kelas. Gitu ya. Kemudian, semua ini, ketika hal ini, kemudian saya transfer dalam Microsoft Team. Bagaimana caranya? Peer tutoring melalui chatbox per kelompok, kemudian diskusi melalui Teams per kelompok, kemudian merekam proses dengan Microsoft Stream di dalam Teams, kemudian memberikan feedback melalui chatbox. Ini salah satu contoh rancangan teamwork saya via Microsoft Teams. Jadi saya screenshotkan. Pengumuman saya cukup panjang, Ibu Bapak. Mengapa? Sebab anak-anak kita memang perlu bukti tertulis dan dia diminta membaca. Lalu kalau melihat, kenapa ya warna-warni banget seperti anak TK, mungkin Ibu Bapak gitu ya. Inilah untuk attention gitu ya, caranya gitu. Apalagi yang dapat dilakukan karena kita physical distancing, untuk attention kita perlu sesuatu yang visual. Kemudian saya sapa, menu kuliah online Kamis 19 Maret pukul 7.30 sampai 9.10. Sebelum kuliah besok pagi, reviewlah bahan-bahan di atas dari chapter 11 Alkins. Mulai dari video, bahan bacaan, bahan diskusi. Lalu menu kuliah Alkin seperti ini. Satu, kuliah dari saya singkat, 15 menit. Kemudian tanya jawab 10 menit. Bagi diskusi dalam kelompok dengan video call di kelompok kalian yang sama seperti minggu lalu. Mereka punya waktu 25 menit. Jadi pada saat jam kuliah yang 2 jam, saya 15 menit ditambah 10 menit, mereka breakout ke 8 kelompok. Tapi bahan diskusinya sudah diketahui dari wiki yang ada di Teams. Kemudian direkam, diminta mereka merekam, kembali lagi ke kelas besar, rekaman itu ditampilkan, dan rekaman itu yang diberikan feedback. Nah, ini salah satu cara. Bisakah itu dilakukan di SMA? Menurut saya bisa. Nah, berikutnya di ruang lain nih, Ibu Bapak, di peer tutornya. Dengan peer tutornya apa yang terjadi? Dengan peer tutornya, ini rule of the game-nya. Di setup dulu nih. Rule of the game, hai teman-teman, dalam Kimor kali ini, kalian didampingi 4 peer tutor, yaitu ini. Kemudian, mereka sudah direkrut, sudah dilatih, dan mereka akan punya lapak online via chat selama 1 jam. So, mereka secara profesional sudah harus buka lapak online itu hari Selasa jam 17.30 sampai 18.30. Lapak mereka hanya online,
semua, tidak ada yang ketemu fisik. Nah, kemudian di situ ngapain mereka? Mereka akan mendapatkan pertanyaan dari para mahasiswa, dan tutor ini akan menjawabnya, saya ada di situ, tetapi saya diam saja sampai saya tahu mereka kesulitan. Baru saya akan bilang, saya akan masuk dengan beberapa pemicu. Kalau tidak ada kesulitan, biarkan mereka bercakap-cakap. Nah, ini rule of thumbs untuk online meeting-nya. Seperti itu sudah diberikan dulu supaya mahasiswa juga menghargai bahwa PT mereka juga profesional. Sehingga anggota juga perlu secara profesional masuk dalam chat room dan berdiskusi dengan baik. Kemudian ini salah satu cuplikan chatbox dalam PAL. Jadi ada yang screenshot gambar, menanyakan mengapa gambar ini seperti ini, mengapa tidak seperti ini, gitu ya. Kalau diteruskan sebetulnya chatnya cukup panjang, tapi ini ide Ibu Bapak bisa menggunakan ruang-ruang chat room seperti ini bersama para peer tutor. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai salah satu produk untuk dinilai atau diberi feedback. Presentasi 3 menit, mahasiswa diberi waktu diskusi dalam kelompok, kemudian melakukan presentasi maksimal 3 menit. Hasil presentasi dilombakan, diunggah ke YouTube channel, dan menjadi bahan belajar mahasiswa. Artinya menjadi bahan belajar, sangat mungkin ujian berasal dari presentasi itu. Soal ujian misalnya. Sehingga YouTube-nya dibuka lagi supaya mahasiswa berkunjung ke sana dan mempelajarinya. Jadi ada self-paced gitu ya, learner's pace. Nah, ini kelas lanjut Ibu Bapak. Kelas lanjut semester 7, kelas akhir tahun di pendidikan kedokteran. Penugasannya membaca dan menonton sumber audio atau audiovisual cukup banyak. Ada 14 diberi tugas untuk satu blok. Kemudian diminta menyarikan dalam bentuk konsep map, kemudian upload ke IG masing-masing. Mengapa ke IG, mengapa ke sosmed? Itulah dunia mereka, gitu ya. Mereka ingin dikenal juga, gitu. Kemudian kita manfaatkan saja, gitu. Kalau Ibu Bapak itu jeli, di sini ada hashtag Bangga Atma, hashtag Unika Atma Jaya, hashtag Blogmed Edu Learning. Sebenarnya ini juga menyuarakan, juga mempromokan ya Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak punya siswa satu kelas 50 orang, kalau satu sekolahan 300 orang, dan setiap seminggu sekali ada aja tugas yang diposting, maka nama Ibu Bapak, nama sekolah Ibu Bapak juga akan terbawa naik. Nah, ini salah satu trik. Siapa yang menyatakan ya kalau kita bisa promo ya kita akan dapat siswa yang baik juga gitu ya, dan siswa juga akan terlibat dalam promo itu. Salah satu hal yang menjadi ekses positifnya gitu. Tetapi yang akan surprising adalah Ibu Bapak akan menemukan oh mereka kreatif gitu, dan itulah cara belajar teman-teman kita yang masih muda ini. Oke. Berikutnya, satu contoh lagi, yaitu desain tentang self-directed learning atau belajar mandiri, atau bisa juga dilakukan secara teamwork. Nah, jadi rancangannya, dasar rancangannya bisa berkelompok, bisa mandiri, bisa proses atau bisa product triggered, bisa fokus atau komprehensif. Scaffolding-nya interaksi dengan mentor atau guru dan panduan. Kemudian, meaningful learning-nya, formative assessment, bisa presentasi 3 menit, bisa membuat hal yang sama yang dengan yang akan saya sampaikan setelah ini, bisa proses assessment, bisa memberi feedback. Apa yang saya gunakan? Yang saya gunakan adalah Thinklink. Tugasnya bisa mandiri nanti, bisa berkelompok, bisa berupa panduan, bisa share dan nilai antar, bisa memberi feedback dalam sosmed. Kita terusin ya. Silakan Ibu Bapak membuka ini. tinyurl.com/safiraku. S-nya besar. Kemudian Safiraku. Kemudian di sana kalau Ibu Bapak berhasil membuka, ada 5 icons di gambar Safira
cobalah dilihat. Kemudian bayangkan apa yang Ibu dan Bapak pikirkan dengan alat ini. Saya bukakan dalam Windows saya. Kalau Ibu Bapak berhasil membuka seperti ini. Ya. Ibu Bapak boleh memberikan reaksi, yang berhasil membuka boleh memberikan reaksi di Zoom, boleh memberikan thumbs atau boleh memberikan tepuk tangan. Silakan Ibu Bapak lihat, ada 5 ikon, 1, 2, 3, 4, 5. Di sepatu ada 1. Ini adalah gambar Safira, chatbot. Nah, kalau ini saya buka, ini keterangan tentang Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Kalau dibuka linknya, nanti Ibu Bapak akan tertuju ke webnya Unika Atma Jaya. Nah, yang lainnya nih, kalau saya buka yang ini, yang di sepatu, bintang ini, nah, Safira, dia memperkenalkan tentang Safira, Safira sahabat virtual Atma. Kata Safira berarti yang teristimewa dalam bahasa Sanskrit. Safira adalah chatbot Unika Atma Jaya yang melayani mahasiswa melalui chat dalam aplikasi LINE. Safira terdaftar sebagai trademark. Ia pernah masuk dalam nominasi IDC Digital Transformation Award tahun 2019. Kemudian newsnya kalau diklik, ini newsnya ke sana. Dari mana saya membuat ini semua? Dari Tingling saja, Bapak Ibu. Ibu Bapak bisa memasukkan seperti itu. Kemudian Tingling juga free. Yang dimasukkan bisa gambar, bisa video. Nah, kalau ini saya klik nanti keluar gambarnya kampus Semanggi. Kalau yang ini keluar gambarnya kampus BSD, kampus Cisau BSD, kampus 3 kita. Kalau ini saya klik, ini keluar video yang Ibu Bapak tadi saksikan di awal seminar ini. Begitu ya, saya kembali lagi. Jadi Ibu Bapak bisa membuat seperti ini, bisa sekali. Gitu. Saya kembali lagi, saya beri satu contoh lagi. Jadi terbayang ya, tadi kalau belajar mandiri, kalau dikasih seperti itu mungkin bagian dari belajar mandiri yang juga bermakna. Kemudian coba Ibu Bapak buka ini. tinyurl.com/labbiocellmall. L-nya besar, B-nya dari biocellmall, B-nya besar. Nah, coba Ibu Bapak pikirkan, bagaimana kalau dengan yang ini berguna untuk apa aja? Berguna di mana dalam kelas Ibu Bapak misalnya ya? Juga berguna untuk assessment tidak? Apakah siswa bisa melakukan ini secara berkelompok misalnya gitu ya? Tinglingnya dibuat satu tampilan, tetapi yang memberikan info bisa satu kelompok. Misalnya 5 anggota, 8 anggota, bisa enggak gitu ya, lebih komprehensif. Sehingga tadi yang dasarnya adalah berkelompok bisa dilakukan. Silakan Ibu Bapak boleh melihat ini, tinyurl.com/labbiocellmall. Ibu Bapak nanti kalau ketemu benar, hasilnya adalah ini. Kalau Ibu Bapak pencet tanda play ini, keluarlah suara saya. Halo teman-teman, saya perkenalkan dengan sebuah lab, namanya Lab BioCellmall, yang letaknya ada di lantai 5 Gedung Damianus, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya di Kampus Pluit. Dalam gambar ini ada 5 buah alat atau 4 alat dan 1 ruangan yang kalian dapat identifikasi. Silakan pelajari bersama-sama ya. Terima kasih. Ya, jadi 4 alat ini yang berwarna merah dan kuning, kemudian 1 buah tanda rumah itu ruangan. Kalau ini saya klik, maka keluar keterangan tentang alat itu. Kemudian linknya saya hubungkan dengan link sterilisasi di luar bahan tentang alat itu, apa kegunaannya. Nah, kemudian kalau saya klik yang kuning ini microcentrifuge, diberikan keterangan apa artinya microcentrifuge, kemudian bagaimana sih menggunakan microcentrifuge, ini link ke YouTube
orang lain, gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu memakai YouTube orang lain yang sudah memang disediakan untuk secara terbuka digunakan. Nah, itu keahlian kurasi kita. Kita tentu memilih bahan mana yang tepat. Kemudian ini adalah ruang lain, ruang PCR mixer yang gambarnya saya belum punya. Nah, di sini saya terangkan ini gunanya untuk apa, terus ingin tahu siapa dosen dan peneliti prodi farmasi yang menggunakan ruang itu, coba klik ini. Hasilnya adalah link ke profil dosen farmasi di Unika Majaya. Ya, profil saya ada di sini, dan teman-teman dosen lainnya. Demikian Ibu Bapak. Link ini terbuka, Ibu Bapak boleh melihatnya nanti ditengok lagi, silakan. Bagaimana kesannya sekarang yang tadi agak bingung karena kurang contoh, Ibu Bapak sudah merasa punya contoh, boleh dikasih contoh. Baik, Ibu Bapak kayaknya sedang sibuk mendengarkan suara saya di video yang lainnya ini. Enggak apa-apa. Nah, quiz. Ayo cepat lihat handphone Ibu Bapak. Saya akan start the quiz. Ayo Ibu Bapak, segera masukkan nama. Nah, ini biar mengagetkan Ibu Bapak yang sedang asik. Ayo Ibu Bapak, masukkan nama dulu. Namanya boleh apa saja, anonim, tidak perlu menunjukkan orang. Baru 6 orang, silakan Ibu Bapak. Siapa? Nanti kabarnya ada hadiah loh. Boleh ikut quiznya? Baru 7 orang, silakan masuk dulu Ibu Bapak. Masuk ke mendy.com, pakai 655921. 9 orang, yuk silahkan tambah Ibu Bapak, kayaknya ada yang bagi-bagi hadiah nih. Ayo Ibu Bapak, boleh ikut. Baru 12 orang, ini kabarnya ada 58.000 orang, jadi silahkan bergabung. Soalnya mudah, tenang aja, pasti bisa menjawab. Tinggal nanti ketepatan aja Ibu Bapak. Yuk kita menuju ke 15. Baik, saya start ya. Silakan lihat HP Ibu Bapak. Jawablah dengan cepat. Apa 3 prinsip desain SCL? Waktunya masih 45 detik. Silakan dipilih mana yang tepat. Yuk Ibu Bapak, 40 detik. Masih 20 detik lagi, silakan Ibu Bapak. 13 orang tampaknya sudah menjawab semua. Tadi yang lain mungkin kurang berani ikut ya. Kita lihat jawaban yang benar apa dan siapa yang menjadi penjawab tercepat dan terbenar. 3 detik. Ya, time's up. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, ada 10 orang yang benar menjawab dasar rancangan, jembatan, dan link learning. Siapa ya pemenangnya? Ini ada Pak Suhendra nih. Pak Suhendra mendapatkan 956 poin. Pak Suhendra nanti boleh minta hadiah ke Kuiper atau ke Atma ya. Siapa tahu diberi hadiah ya Ibu Bapak. Baik, itu cara. Jadi pemenangnya Pak Suhendra. Selamat. Nah, Ibu Bapak, links video yang saya pakai ada di sini. Nanti presentasi ini akan saya bagikan. Saya berikan ke Kuiper dan Atma untuk disebarkan ke Ibu Bapak.
yang sudah mengisi, nanti sepertinya Pak Amran akan meminta Ibu Bapak mengisi sesuatu sehingga bahan bisa dikirimkan. Demikian Ibu Bapak, terima kasih untuk ikut sertanya Ibu Bapak dalam presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau Ibu Bapak ingin kontak dengan saya, silakan. Saya bisa dilihat, ditemui di Facebook, YouTube, IG, LinkedIn. Terima kasih Ibu Bapak. Silakan Pak Amran, saya kembalikan ke Pak Amran. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth. Luar biasa sekali, jadi saya tadi jujur pas ngeliat presentasinya juga jadi ingat masa-masa kuliah saya yang harus proaktif sayangnya pribadi kan. Karena ya seorang mahasiswa harus proaktif. Nah oke, jadi sudah ada beberapa nih pertanyaan yang di... Maaf, saya ya pertanyaan yang sudah ditanyakan melalui chat box ataupun ada yang personal chat ke saya. Nah, jadi langsung saja ada pertanyaan pertama nih Bu dari untuk Ibu Elizabeth. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara membuat alat interaktif seperti ini? Mungkin lebih tepatnya pertanyaannya ini Bu ya. Kira-kira alat interaktif selain Mentimeter tadi ataupun Beaklink tadi itu apalagi ya Bu yang bisa Bapak Ibu guru manfaatkan untuk student-centered learning di masa new normal ini? Oke. Sebenarnya kadang-kadang kita terjebak pada alat ya Ibu Bapak. Sebenarnya alat itu nanti second. Pertanyaannya adalah dasar membuat itu semua gitu. Kalau Ibu Bapak ragu dengan, oh saya belum menguasai teknologi, nggak apa-apa, itu selalu ada waktu untuk belajar gitu. Hari ini Ibu Bapak berkenalan dengan Mentimeter untuk Ibu Bapak yang belum pernah menggunakan Mentimeter gitu. Nah, bagaimana belajarnya? Coba-coba saja Ibu Bapak, nggak ada yang salah kok gitu. Coba-coba saja dimainkan Mentimeternya, nanti kemudian subscribe ke Mentimeter gitu ya, dalam free account, kemudian mulai mencoba bagaimana menyusun Mentimeter itu, lalu dicobakan ke temannya Ibu Bapak, ya para guru juga gitu ya. Kemudian dicobakan lebih meluas ke satu kelas misalnya. Kemudian dicobakan lebih luas lagi kalau kelasnya lebih besar gitu. Nah coba-coba aja gitu. Kemudian Tinglink juga seperti itu gitu. Beberapa akses yang free itu sekarang makin banyak, terutama karena masa COVID ini gitu. Terutama akses free untuk education. Ada banyak sekali tools dan Ibu Bapak tidak perlu menguasai semuanya. Orang-orang yang sudah memakai biasanya sudah merekomendasikan apa yang mau dipakai. Hari ini misalnya saya merekomendasikan pakai Microsoft Teams. Kalau Ibu Bapak belum pernah memakainya, bisa mulai mempelajari Microsoft Teams itu seperti apa. Free tidak, ada versi free-nya. Jadi dicoba free-nya gitu. Di Atma memang kita melanggan untuk kampus widely gitu, sehingga ya itu berbayar dan itu merupakan bagian dari layanan kita untuk mahasiswa dan staff. Kemudian hal yang kedua yang saya rekomendasikan hari ini Mentimeter. Mentimeter sebenarnya mirip dengan Kahoot. Ibu Bapak mungkin lebih familiar dengan Kahoot. Kalau Ibu Bapak familiar dengan Kahoot, pakailah Kahoot, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau one step forward, pakai Mentimeter. Mengapa Mentimeter? Mentimeter sound lebih profesional ya, Ibu Bapak. Kahoot itu kadang-kadang terlalu kekanak-kanakan gitu. Kalau untuk siswa SD, SMP masih oke. SMA itu transisi antara dia mau dewasa gitu. Mari kita perkenalkan dengan yang sound more professional gitu. Kemudian Tinglink. Hari ini saya perkenalkan Ibu Bapak dengan Tinglink. Saya ingin tahu nih, apakah ada Ibu Bapak yang sudah pakai Tinglink? Boleh memberikan reaksi? Tampaknya belum ya. Belum. Nah, Tinglink juga hal yang mudah Ibu Bapak. Tinglink itu simply juga bisa memasukkan gambar yang 2D saja. Seperti tadi gambar yang saya masukkan sebenarnya ya gambar image saja. Dimasukkan, kemudian diberikan icon yang memberikan penjabaran tertentu. Ibu Bapak bisa ketikkan di situ, kemudian nanti terbimbing slide itu akan dilinkkan kemana. Seperti itu. Jadi mulai dari yang mudah-mudah aja dulu Ibu Bapak. Yang penting membangun relasinya itu sudah diberi dasar dulu sejak awal waktu mendesain. Desain itu perlu ditarik dasarnya, oh saya mau berpikir sebagai pembelajar saya itu butuh apa.
butuh interaksi. Interaksi yang macam apa gitu? Mau berkelompok, dasarnya tadi, mau berkelompok atau mandiri, mau produk atau proses trigger, mau komprehensif, atau mau fokus pada bidang tertentu. Kemudian jembatannya apa? Pembantunya gitu ya. Ibu bapak sendiri berfungsi sebagai tutor, fasilitatornya tadi. Jadi membantu dari dasar itu sampai meaningful learning-nya. Kemudian meaningful learning-nya ditentukan dengan cara apa, metode apa. Seperti itu. Jadi tadi memang banyak ya ternyata apa alat-alat yang bisa menunjang proses pembelajaran siswa di era new normal ini. Dan jadi ada pertanyaan juga Bu yang masuk tadi yang saya lihat. Jadi kan tadi Ibu sempat menyebut kalau misalkan tergantung nih gimana goals-nya dari tujuan dari suatu pembelajaran. Nah, tadi ada yang nanya nih Bu, media interaktif apa sih yang paling efektif untuk pembelajaran peserta didik pada pembelajaran matematika dan ilmu eksak lainnya? Dari tools yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira mana nih Bu yang lebih efektif untuk ilmu matematika atau ilmu eksak? Begini Ibu Bapak, setiap metode itu pasti punya keunggulan dan pasti punya kelemahan. Kita seperti dua sisi mata uang aja gitu. Tidak bisa digeneralisasikan gitu. Biasanya di setiap presentasi saya akan selalu dapat pertanyaan ini dan jawaban saya akan sama gitu. Setiap metode pasti ada keunggulan dan pasti ada kelemahannya. Bahkan beda pemain pun akan punya keunggulan dan kelemahannya gitu. Misalnya kalau Pak Amran yang mainkan Mentimeter mungkin akan lebih canggih dibandingkan saya gitu. Sehingga itu akan lebih baik tuh, lebih unggul tuh di tangan Pak Amran gitu ya. Toolnya di situ. Jadi Ibu Bapak prinsipnya kembali ke dasar itu tadi gitu. Apa yang Ibu Bapak ingin desain? Kemudian dari situ tantanglah Ibu Bapak sendiri gitu loh. Dengan tool apa saya mendesain ini gitu. Kalau hari ini misalnya saya baru pakai Kahoot, oh besok saya mau pakai Mentimeter, karena katanya sound more professional gitu. Silahkan bandingkan gitu. Nah dengan itu nanti Ibu Bapak akan tahu, oh kalau audiensnya A, saya akan memilih memakai Kahoot. Kalau audiensnya B, saya akan memilih memakai Mentimeter. Mengapa? Sebab kekasannya berbeda-beda. Kemudian dasar pemilihan tadi kembalinya gitu. Oh kalau kelas saya adalah kelas misalnya bahasa Inggris. Kelas di event lain saya pernah diberi pertanyaan, kelas Bapak ini kelas bahasa Inggris untuk conversation yang sifatnya teatrikal. Nah loh, gimana Bu, pakai apa? Nah, kemudian saya bilang, sekarang kita belajar dari orang di luar deh. Orang di luar sudah melakukan sesuatu kok. Misalnya konser virtual. Dari para kreatif ini kita belajar mereka melakukan konser virtual gimana ya? Sebenarnya mereka merekam sendiri-sendiri, kemudian ada someone else yang menjadikan satu di mixing, gitu kan? Nah, pakai cara yang sama nih. Oh, mereka, teman-teman anak muda ini, siswa ini diminta merekam seadanya. Seadanya dulu. Kemudian, seseorang akan memix itu. Siapa ya? Mungkin gurunya, mungkin juga TU-nya, memberdayakan admin juga, yang sesuai dengan passionnya itu. Dia akan melakukan itu dengan senang hati, kan. Kemudian jadinya jelek, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar, kan. Kita belajar dari sesuatu yang buruk juga kok. Kita belajar dari sesuatu yang kita merasa belum sempurna, dan justru itu kita makin menjadi lebih baik. Setelah jadinya buruk, oh kalau gitu ini perlu dipoles nih. Misalnya, seperti saya hari ini tidak pakai green screen. Kebetulan aja, karena saya tahu kenapa. Karena jarak ini tidak akan menimbulkan apa-apa. Juga karena pakaian saya seperti ini. Tapi kalau saya memakai pakaian yang warnanya putih, ini saya akan tampak seperti hologram. Ya kan? Berarti itu saya mempelajari kapan? Ya sejak saya sering pakai Zoom gitu kan. Saya pilih background yang warna apa, saya memilihnya karena ada dasarnya. Gitu. Nah sama dengan tadi kalau kita kembali ke kelas tadi, oh saya mau pakai alat, mau pakai Zoom, kemudian nanti saya combine. Ya silakan gitu. Nanti akan ada anak yang tampak seperti hologram itu kenapa? Nah ibu bapak akan tahu itu dengan sendirinya gitu. Pengalaman yang membuat kita tahu. Maka beranikan saja untuk mencoba gitu. Wah oke, berarti intinya adalah memang banyak tools di luar sana, alat-alat di luar sana, tapi jangan sampai alat-alat yang tersedia di luar sana itu jadi keterbatasan Ibu dan Bapak guru untuk memberi pengetahuan ke siswa ya, karena kan kalau misalkan kita kompeten
ibu dan bapak guru kompeten, apapun tools itu sebagai hanya penunjang saja, bukan berarti suatu ketergantungan ya Bu. Oke, nah jadi ada satu pertanyaan lagi nih Bu yang menarik. Jadi ibu guru ini menanyakan langsung ke personal chat saya, jadi saya langsung baca saja. Karena jadi saya ingat pas saya KKN dulu di Tegal itu, sekedar intermezzo sebentar, saya mensosialisasikan Kahoot. Jadi kan itu suatu optimalisasi pembelajaran di SMA desa sana dan alhamdulillah ada wifi. Nah, jadi nyambung juga ke pertanyaan ini adalah ketika masa new normal seperti ini, Bu, tujuan belajar menjadi poin yang keberapa dalam situasi seperti ini? Dan harus seperti apa agar tujuan belajar menjadi maksimal dan efektif? Ya, patokan dasarnya memang tadi adalah tujuan belajar kan Ibu Bapak ya. Karena Ibu Bapak goalnya di akhir ingin tahu meaningful learning-nya nih. Tercapai enggak? Kalau meaningful learning, tentu tujuan pembelajarannya berarti tercapai gitu. Kalau kita belajar secara bermakna, ya tujuan belajarnya akan tercapai itu. Nah, patokan itu tuh yang kita pegang dengan utuh. Baru kemudian mundur. Oh ya, untuk mencapai tujuan itu, saya butuh scaffolding tertentu. Atas dasar-dasar tindakan yang saya mau berikan tindakan itu, mau lakukan bersama para siswa juga. Gitu. Jadi nggak kemana-mana kok, Bu. Ini, ya ini tujuannya belajar untuk akhirnya sampai ke tujuan bermakna itu. Gitu. Ini ada sebenarnya ada pertanyaan yang menarik, Pak Amran. Oh iya? Pertanyaan dari Pak Abdul Hakim. Oh iya, baru saja masuk, Bu. Iya. Masuk ya, oke deh. Coba kita pertanyaan pertama nih Bu ya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah saya berharap aplikasi berupa meta-meta tersebut bisa diwariskan atau Ibu bisa memberikan aplikasi sama pemerintahnya. Oh itu sekedar pertanyaan request itu ya. Dan yang kedua, bagaimana kiat atau strategi di dalam COVID-19 new normal ini di dalam langkah melakukan peminatan bagi siswa baru tahun ini? Kebetulan Kalimantan Selatan masih dikategorikan zona merah. Monggo, Bu. Ya. Kalau yang terakhir ini request juga sih untuk pihak kita dan untuk tim Kuiper Kampus untuk lebih baik. Mungkin yang nomor dua, Bu, yang bagaimana kiat atau strategi dalam COVID-19 dalam ini dalam langkah melakukan peminatan bagi siswa baru tahun ini. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Tidak hanya di Kalimantan, zona merah juga masih ada di Jakarta, sehingga ya mau tidak mau memang harus melakukan dengan cara online, mayoritas. Bahkan kalau di pendidikan dasar dan menengah, hampir 100% dilakukan dengan online. Kita di perguruan tinggi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan secara blended. Misalnya kalau praktikum sungguh-sungguh teramat, sungguh tidak bisa dilakukan secara daring. Meskipun demikian, triknya di kita kemudian menarik mundur semua praktikum itu untuk masa-masa yang nanti. Jadi tidak dimulai dari September, tapi kemungkinan dimulai di November untuk praktikumnya. Sementara praktikum yang bisa dilakukan secara daring, sudah di-convert secara daring sejak September. Nah, kiatnya ya tentu patokan utama kan memenuhi aturan kesehatan itu ya Ibu Bapak. Maka ya tidak ada cara lain, memang harus daring gitu. Memang harus daring. Kalaupun nanti harus sangat teramat, harus bertemu, ya bertemunya dengan kelompok yang sangat kecil. Apa boleh buat? Ya daringlah yang harus menjadi alat kita untuk belajar mengajar. Nah sebenarnya saya tertrigger untuk menjawab yang pertama Pak Amran. Yang pertama Ibu Bapak, untuk Mentimeter itu tidak pakai software apapun. Semua online Ibu Bapak. Jadi Mentimeter tidak perlu di-download, tidak ada aplikasinya, Ibu Bapak web-based. Jadi Ibu Bapak online. Bandwidth-nya tidak terlalu banyak, karena sebenarnya tidak banyak image. Kecuali seperti saya tadi, pakai banyak presentasi dengan image. Demikian Ibu Bapak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Elizabeth. Itu juga menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi
diskusi kita pada siang hari ini, sekarang sudah siang ya, dan untuk mungkin pertanyaan terakhir, ingin menjawab pertanyaan terakhir yang banyak ditanyakan, apakah ini sesinya akan direkam atau dibagikan? Ya, Ibu Bapak, akan kami simpan dan akan kami nanti bagikan setelah sesi ini selesai. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Elizabeth Rukmini atas pemaparannya. Semoga Bapak dan Ibu guru yang mengikuti sesi ini sekalian bisa mendapatkan insight atau gambaran baru untuk menyusun proses pembelajaran di tahun ajaran baru ke depannya dalam new normal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu akan ada pemaparan atau perkenalan singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Binsa, MSI, selaku Kepala Biro Marketing, Public Relations, dan Admission Unika Atmajaya. Nah, kepada Bapak Anton Binsa, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sambil kita menanti, bisa di-share screen. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya Anton Binsar, saya Kepala Biro Marketing, Public Relations, and Admission dari Unika Atmajaya. Salam kenal untuk Bapak-Ibu semua. Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Tadi kita sudah mendengar banyak dari penjelasan dari Ibu Elizabeth Rukmini. Paling tidak sedikit banyak sudah memperoleh juga gambaran bagaimana berkuliah atau situasi berkuliah di Unika Atmajaya. Oke, boleh sambil di-share screen? Oke, baik. Saya akan mengulang sedikit bahwa tadi Kuiper pada saat perkenalan juga bicara tentang salah jurusan lalu kemudian putus kuliah. Bapak dan Ibu sekalian tentu bisa membayangkan bagaimana jika anak-anak siswa Bapak-Ibu sekalian menjadi salah satu dari yang salah jurusan atau putus kuliah. Datanya adalah putus kuliah itu 245.494 orang. Jadi dari jumlah mahasiswa 8 juta orang. Jadi cukup banyak yang putus kuliah. Sementara setiap tahunnya jumlah mahasiswa baru itu mencapai 1,7. Jadi kontribusi dari SMA-SMA masuk ke perguruan tinggi itu 1,7 juta. Begitu. Maka kalau sampai salah jurusan, putus kuliah, itu dampaknya sangat signifikan buat anak-anak kita. Boleh lanjut, next. Bapak dan Ibu tentu memilih universitas menjadi salah satu pertimbangan, salah satu yang sangat penting. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri, ini data yang saya ambil dari Dikti, ini ada 634 universitas. Jadi belum lagi sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara khusus universitas saja, ada 634 universitas. Maka tentu memilih mana universitas yang tepat, terutama di kala kita sedang saat ini pandemi, ini menjadi salah satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan bagi Bapak-Ibu sebagai guru BK menyarankan kepada para peserta didik. Boleh lanjut? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ambil satu gambaran saja bahwa ternyata di salah satunya adalah di Indonesia gambarannya ada 48 rumah sakit jiwa di Indonesia, lebih dari separuh terletak di 4 dari total 34 provinsi. 8 provinsi kita tidak punya rumah sakit jiwa, dan 3 provinsi tidak punya psikiater. Padahal kita tahu kita punya siklus 5 tahunan sekali, di mana ada pilkada, lalu kemudian banyak sekali orang yang membutuhkan konseling juga. Dan masa pandemi ini juga sama. Kita hanya ada 600-800 psikiater dan 1.700 psikolog klinis di Indonesia yang sebarannya masih terpusat. Maka artinya apa? Kita punya defisit psikiater dan psikolog itu kurang lebih 90%. Orang tidak bisa mengakses layanan kesehatan mental. Artinya apa? Nah, ini sekali lagi, tentu minat dari anak-anak, lalu kemudian arah kemana perguruan tinggi yang harus ditempuh, ini tentu menjadi satu hal yang sangat penting. Berikutnya, saya akan memperkenalkan atmosfer di Unika Atmajaya dan boleh next, lanjut. Boleh diklik layarnya untuk lanjut. Ya, baik. Ini adalah salah satu sudut di Unika Atmajaya ya, di mana teman-teman bisa saling berdiskusi, berdialog, belajar bersama. Lanjut, kami punya 3 kampus. Kampus yang pertama ada di Kampus Semanggi, di Jenderal Sudirman, di pusat kota. Lalu kemudian ada yang kedua, ada di kampus Pluit, Rumah Sakit Atmajaya di kampus Pluit. Ini ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di sana. Lalu kemudian kampus BSD yang kanan gambarnya. Ini kampus BSD ada di BSD Tangerang. Kami punya 8 fakultas. Boleh next, lanjut.
Kami punya 8 fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini yang pertama. Di sana ada Prodi Manajemen, lalu kemudian ada Akuntansi dan Ekonomi Perbankan. Lalu ada Fakultas Pendidikan dan Bahasa, ini untuk para calon guru tentunya. Di sana ada Pendidikan Bahasa Inggris, lalu kemudian ada PGSD, ada BK, dan ada Pendidikan Agama Katolik. Lalu kemudian ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Psikologi, lalu kemudian ada Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, di dalamnya ada Prodi Administrasi Bisnis, ada Prodi Komunikasi, dan juga ada Prodi Pariwisata. Lalu kemudian ada Fakultas Teknik, di mana di dalamnya ada 4 prodi, ada Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Sistem Informasi. Lalu kemudian yang di Pluit ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, di sana ada Kedokteran dan ada Farmasi. Dan kemudian di BSD kita punya Fakultas Teknobiologi, dengan prodinya adalah Bioteknologi dan juga Teknologi Pangan. Selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi pertimbangan kenapa Unika Atmajaya menjadi salah satu pilihan. Tentunya pertama adalah akreditasi A, lalu kemudian kita juga punya penghargaan, beberapa penghargaan, Global Compact Network Indonesia, ada Give to Asia 2018 vetted, lalu kemudian kami juga mendapatkan penghargaan dari QS University Rankings, terutama di masa pandemi ini, dan ini juga menjadi salah satu capaian dari LLDP 3. Kami mendapatkan bintang 5 untuk online learning. Jadi, apa yang Bapak-Ibu tadi rasakan, pengalaman bersama dengan Bu Elizabeth Rukmini, ini adalah salah satu pengalaman belajar yang memungkinkan online learning itu diterapkan di Unika Atmajaya dengan sangat baik. Sehingga, kalau misalnya dikatakan, bagaimana nanti perkuliahan akan berjalan, tentu perkuliahan akan berjalan dengan sangat baik di Unika Atmajaya, karena juga kami sudah di rating, diberikan 5 bintang oleh QS Stars Rating System. Dan selain itu, kami juga punya 4 bintang untuk employability, QS Stars, di tahun 2019. Artinya apa? Artinya para mahasiswa yang lulus dari Unika Atmajaya itu memiliki masa tunggu yang singkat untuk bisa mendapatkan pekerjaan mereka. Jadi rata-rata 2-3 bulan itu mahasiswa sudah bisa mendapatkan pekerjaan mereka. Dan juga kita memiliki 5 bintang untuk social responsibility, yang artinya adalah kita adalah kampus yang sangat peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat, dan peduli dengan pengabdian masyarakatnya. Maka kami mendapatkan bintang 5 untuk penghargaan tersebut. Next. Berikut ini adalah kerjasamanya, universitas-universitas di luar negeri. Salah satu tentu yang untuk menunjang programnya Pak Menteri, Mas Menteri, di mana ada Kampus Merdeka, gitu ya, kita juga punya kerjasama dengan luar negeri. Ini adalah universitas yang ada di luar negeri. Boleh silakan lanjut. Beberapa di antaranya, next. Oke. Okay. Iya. Dan kemudian tentu Kampus Merdeka itu ada salah satunya adalah magang di sana. Di mana ketika di dalam semester tertentu, para peserta didik tentu harus magang. Dan jangan khawatir karena Atmajaya memiliki berbagai macam perusahaan mitra yang sudah bekerja sama dan bisa mahasiswa kita untuk magang di tempat itu. Next. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikut adalah testimoni dari alumni Unika Atmajaya. Boleh kita dengarkan sebentar. Silakan, boleh di-play. Jalan nggak? Ini filenya tidak bisa di-play, Pak. Ini gambar. Oke, okay. Baik. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu mahasiswa kita, mahasiswa lulusan dari Unika Atmajaya yang kemudian melanjutkan pendidikan tingginya, S2-nya di luar negeri. Dia mendapatkan beasiswa. Maka tentu Bapak dan Ibu sekalian sebagai guru BK tentu ingin mengharapkan anak-anak peserta didiknya, anak-anak SMA yang dididik, itu mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga, mendapatkan pendidikan yang juga bernilai. Maka tentu saya yakin Bapak dan Ibu juga akan bahagia jika anak-anak peserta didik Bapak-Ibu sekalian memberi kabar kepada para gurunya bahwa, Pak, Bu, saya sekarang sedang berkuliah di
di Taiwan misalnya, atau di Jepang dengan scholarship, dengan beasiswa, karena memang kami memilih jurusan yang tepat. Nah, maka di awal pesan saya adalah bagaimana kita bisa betul-betul memilih jurusan yang tepat dan juga tempat kuliah yang tepat, di mana di sana sudah tersedia dengan fasilitas-fasilitas yang memang mumpuni. Oke, next. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah pandemi ini tentu kita merasakan kesulitan, sama-sama sulit, gitu, dengan pendidikan anak-anak, lalu kemudian juga sekolah kita, Bapak Ibu guru juga mungkin harus membuat soal dan lain sebagainya, mengkoreksi, lalu menjadi sangat lebih sulit bagi anak-anak, siswa juga sulit, begitu. Tapi tentu Unika Atma Jaya tidak hanya tinggal diam di dalam kesulitan ini. Kami memiliki kontribusi dan inovasi di masa pandemi, dan ini sudah kami tuangkan di dalam newsletter. Bapak dan Ibu bisa melihat dan mendownload, mengunduh, tautannya ada di sana, https://tinyurl.com/uajnewsletterjuli2020. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat apa saja yang ada di sana, prestasi-prestasi yang tadi sudah saya sampaikan, bintang 5 QS Stars, kategori online learning, ada juga program Fast Track 3+1+1, di mana nanti siswa akan bisa lulus sekaligus mendapatkan gelar S1 dan gelar MSc juga dari University di Taiwan. Lalu kemudian juga kami mendapatkan rekor MURI, Fakultas Pendidikan dan Bahasa di sana. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk bisa mengunjungi tautan tersebut dan bisa mendownload beberapa halaman dari newsletter kami, begitu. Ya, jadi terima kasih Bapak dan Ibu guru. Jika ingin menghubungi, saya dapat dihubungi langsung, mungkin boleh dicatat, silakan nanti dihubungi via WhatsApp atau telepon langsung. Nomor saya ada di 0815-7800-1760. Saya akan ulangi, 0815-7800-1760. Silakan Bapak dan Ibu boleh chat WhatsApp ke nomor saya pribadi, nanti akan secara fast respon, nanti tentu akan langsung kami jawab. Segala sesuatu berkaitan dengan kerjasama dengan Unika Atma Jaya, apakah Bapak-Ibu mungkin juga membutuhkan materi-materi tertentu untuk topik-topik di sekolahnya, kami siap untuk memfasilitasi. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengatur, langsung hubungi saja saya, dengan senang hati saya akan memfasilitasi itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Amran. Silakan, Mas. Terima kasih Pak Anton atas presentasinya, dan okay. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir dalam acara pada siang hari ini, yaitu sesi closing. Nah, jadi sesuai yang tadi saya katakan di awal, kalau misalkan akan ada pengisian form feedback ya, survei feedback, tapi nanti itu akan tim Kuiper Kampus chat Bapak-Ibu sekalian langsung melalui WhatsApp. Jadi nanti akan di sana akan saya, tim dan saya akan kirimkan link surveinya di WhatsApp. Dan itu juga kalau misalkan itu adalah merupakan salah satu syarat untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-certificate dan materi dari sesi kita pada siang hari ini. Jadi bukan cuma untuk mendapatkan e-certificate dan materi dari siang hari ini, tapi juga sekalian itu untuk penting bagi kami untuk agar kedepannya kami bisa menyusun acara yang lebih nyaman dan lebih sesuai kebutuhan dari ibu guru sekalian. Karena kan ibu guru sekalian bukan hanya satu daerah tapi seluruh Indonesia. Jadi kebutuhannya beda-beda, dan kita semakin data yang masuk, semakin banyak data yang masuk, kita juga semakin bisa lebih kredibel atau lebih tepat menyusun tujuan dari sesi yang akan kita adakan kedepannya. Nah, jadi terima kasih atas Ibu Elizabeth atas penyampaian dari tim Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya juga. Terima kasih telah bekerja sama dengan Kuiper Kampus untuk mengadakan acara pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri sesi pada siang hari ini, bolehkah kita berfoto bersama Bapak dan Ibu guru sekalian? Jadi untuk dokumentasi tim Kuiper Kampus juga. Jadi mohon dinyalakan videonya. Video call-nya, dan untuk bergaya senyum atau apapun itu tidak masalah, yang penting supaya, karena kan juga ini sebagai
salah satu momen networking juga ya. Jadi saya juga baru pertama kali bisa bertemu secara langsung dengan ibu-ibu, ibu bapak guru sekalian dari luar Jawa. Oke? Oke, kita kita foto, kita gaya bergaya ya. Oke. Oke, saya masih menunggu yang lain. Oke, iya. Iya, oke, sedikit lagi. Oke, sudah semua ya, sudah beberapa menyalakan. Oke. Dalam hitungan ketiga senyum. Tapi oke, 1 2 3. Sekali lagi, boleh ganti gaya, boleh sama, terang, boleh bebas, boleh senyum. Oke, 1 2 3. Ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan sebagai perwakilan dari tim Kuiper Kampus, terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu Guru dan pihak Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Kesempatannya pada siang hari ini, kami sangat berharap apapun yang disampaikan oleh pemateri dan dari sesi diskusi tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Guru sekalian. Dan apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selama menuntun acaranya pada siang hari ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.